Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Benicia for You. Halo kalian semua, para stay berbahagia karena hari ini gue memiliki hal untuk konten-konten tentang Stray Kids lagi. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya gue kembali untuk menyaksikan Stray Kids. Gue udah kangen dengan mereka semua. Dan today gue akan menyaksikan Stray Kids Astronaut. Gue belum pernah mendengar lagu mereka yang ini, dan gue sangat penasaran kira-kira akan seperti apakah warna lagunya, dan apakah MV-nya. Kita akan lihat bersama-sama. Untuk kalian para stay, yang ingin lihat seluruh reaction gue tentang Stray Kids kan bisa lihat di sini. Atau klik yang di bawah, gue akan taruh playlist seluruh reaction gue tentang Stray Kids di situ. Buat kalian juga yang pengen ngobrol gue sudah dipikirin di sini, itu Instagram gue. Usah kalian teman ngobrol, kalian teman diskusi, atau kalian ingin mengenal gue lebih dekat, silahkan lihat, gue akan bahas bisa mungkin. Oke? Okay? Di samping sudah MV dari Stray Kids yang judul Astronaut, dan gue udah kangen dengan mereka, dan sekarang gue akan menyengkarkan jiwa stay gue. Oke? Okay? So stay, kalian siap in 3, 2, 1, Stray Kids, please hit me, let's go. Oke, apakah akan, oh, lagunya. Pertama gue langsung shuffle dengan liriknya, karena liriknya positif, karena mengandung makna yang untuk memberikan kita semangat. Kalau apapun yang kita ingin lakukan, tak ada yang mustahil, dan itu gue suka pesan dari lagu ini. Oke. Ustaz mencoba untuk membaca teksnya, guys. Oh, rapnya, guys. Wah, asik juga nih. Astronaut. Oh, langsung nempel. Yunjin. Oh, bukan, siapa ini? So guys, gue masih belum hafal semua nama member Stray Kids. Oh, wow, Bang Chan, Felix. IN. Kalau gua salah-salah, sorry ya guys ya. Karena kalau menurut gua di sini wajah mereka kayak agak sedikit berbeda guys wajah mereka. Kalau menurut gua. Beat ya guys. Astronaut. Oh, gue suka flow mereka nge-rapnya. Enak. Flownya enak. Felix suaranya. Santuy Felix. Gokil. Nah. Enak juga. Astronaut. Oh, habis ya. Gak berasa loh guys. Oh, apa ini? Ada sambungannya. Oke, okay. Who's that? Itu siapa ya? Wow, the other of. Guys, kasih tau ke gua apa meaning dari ending scene itu. Kenapa tiba-tiba kayak lagi happy, tapi kok tiba-tiba dia kayak ada yang sedih kayak gini. Apa ini kira-kira guys artinya? Tuh. Wow.
So guys, itu adalah Stray Kids yang berjudul Astronaut. Dan gue sangat suka lagu ini karena kenapa? Karena pertama-tama tuh meaning di lagu ini, gue sangat suka pesannya karena sangat positif, membuat kita lebih bersemangat, memberikan kita motivasi untuk terus melangkah karena tak ada yang mustahil dan harus seperti roket yang terus terbang ke atas. Azik. Dan menurut gue lagu ini tuh sangat-sangat easy listening karena beatnya juga enak, upbeat, dan juga masuk ke kuping pun juga nyaman gitu kan. Jadi menurut gue ini lagu yang cukup enak atau yang cocok saat kita gunakan lagi dengan teman-teman atau kita putar lagi di mobil, putar lagi driving. Jadi lagu ini sangat-sangat easy listening dan juga sangat nyaman didengarkan di setiap momen guys. Itu adalah single terhadap Stray Kids yang Astronaut. Untuk kalian semua para stay, silahkan subscribe. Kalian next, kalau merasakan hal atau konten-konten tentang Stray Kids yang lainnya, kalian juga boleh komen, kalian juga boleh kasih rekomendasi. Jadi apalagi yang cocok untuk kita reaksikan di video berikutnya, mau itu mungkin MV mereka, atau mungkin dance battles mereka, atau mungkin funny moment, atau mungkin guide mereka juga, boleh banget. Pokoknya silahkan komen di bawah, oke? Diketik-ketik gue akan baca semuanya. So, stay. Thank you for watching dan see you di next video, oke? Okay? Bye semuanya, dadah. Thank you for watching.